Beredar video penampakan suster mendorong troli keluar dari kamar jenazah. Video tersebut viral dan terekam kamera seseorang yang berada di rumah sakit. Akun Instagram @palagan_news turut mengunggah video Jumat 17 Desember 2021. Terlihat dalam video, suasana koridor rumah sakit yang gelap. Tak ada seorang pun yang terlihat, hanya si perekam video. Tiba-tiba saat kamera tertuju pada koridor rumah sakit, lewatlah sosok suster berambut panjang. Ia mendorong troli keluar dari kamar jenazah. Si perekam pun langsung mengejar sosok tersebut. Sayangnya, tak dituliskan di mana dan kapan peristiwa itu terjadi.